Jadi asisten manajer di suatu perusahaan. Suatu perusahaan, Kang. Aduh, bagus. Ada kemajuan, Kang. Ah. Bukan ada kemajuan. Udah tahun-tahun saya belum naik pangkat nih. Alah, nah, iya. Kang. Tapi kan jadi manajer juga udah enak, Kang. Enggak, jadi asistennya. Asistennya kayak nggak cukup, Kang. Tapi mau itu, mau naik pangkat saya. Oh, sekarang teh. Mau jadi manajernya. Walah, itu naik pangkat, Kang. Hah? Naik pangkat, betul. Mau, baru mau. Iya, baru mau. Jojot, oh. Lu ngapain pakai jas-jas begini? Pembantu aja lagunya udah kayak orang kaya aja lu. Mestinya, John. Hah? Duluan kamu, bolot. Iya sih ini nih kelakuannya, aduh jadi apa tuh gitu. Ini makanan udah siap. Lu ngomong apa lo? Ya orang teriak tadi ngomong apa? Aduh, ampun. Maksud gue, lu ngapain pembantu? Lu kan pembantu, sama-sama sama gue di sini pakai jas, pakai apa jadi apa? Loh, jas. Yes. Sengaja gue yang suruh. Gue yang suruh kan akan datang sini. Tamu. Iya, siapa bilang Oto? Kenapa? Lu bikin baju, bikin celana. Ya ini mah udah celana. Udah celana gue ini mah. Celana lu lebar amat, John. Ini mah bukan. Lu kira situ. Enak aja gue pake gini celana. Ampun, John. Gue udah kasih tahu, lu udah order belum? Minuman apa segala macam? Minuman kaleng. Gua? Iya, lo. Rencananya sih gua mau jadikan manajer gua. Aduh, bolot. Maksud gue, lu udah order belum? Kan gua udah kasih order minuman kaleng. Oh, berarti lu tahu dong. Apaan? Kan tahu aja. Lu udah denger berita lo? Apaan? Gua dijadikan direktur. Mampus gua. Order minuman, gua sih minuman, bukannya segala lu mau jadi direktur apa segala macam. Lu tahu enggak nih? Tuh. Kita di sini mengadakan ya enggak buka bersama. Berarti lu enggak tahu dong. Bukan gak tahu kan gue udah ngomong. Kalau gue udah dikasih tahu. Ya gila bolot bangetan nama. Iya kan kita nih bos cepot. Iya kan dia mau buka bersama di sini. Iya mengundang tamu-tamu ke sini. Tamu-tamu. Oh minuman. Mata lo. Hey! Ampun. Udah pesan. Nah, kalau udah pesan begitu nggak apa-apa. Yang penting nanti apa orderan itu kasihin gue lagi. Bukan sama dia, sama si Unang. Iya sama si Unang, sama si Unang. Sama si Unang. Lu maksudnya sama siapa sih? Hah? Lu? Iya terserah lu penting nggak gue pun suruh order aja ke sana sama siapa ya sama si Unang urusnya semua juga urusan ini gue yang nanganin
Kalau bukan gua nggak beres nih. Mie nggak lu percaya nggak? Lu pernah ditabukin orang sekampung nggak sih? Bagus bener, oh, Pak. Itu pesenan. Cepot, ini pesenannya Om Cepot. Iya, iya. Udah semua datang. Ya, enggak, udah enggak. Semua. Apa? Memangnya mau pesenan apa lagi selain minuman? Ini orang jadi begini lagi nih. Jom. Eh, sini, sini. Sebentar ya, Pot ya. Iya, iya. Saya dipanggil sama Ojon. Kenal dia ya. Ini bawa pesenan? Iya om, pesenannya Om Cepot yang buat nanti berbuka puasa bersama kan? Iya. Ini kamu nganterin pesenan ya? Pesenan apaan aja sih? Kok kita sama-sama gila ya? Ini kan pesenan minuman. Minuman kaleng ya? Minuman iya kaleng. Minuman kaleng? Iya leng. Iya leng. Padahal lu celeng. Minuman nih. Udah bagus kalau gitu udah pesen lu taruh di sono. Terus sono aja taruh. Taruh sono. Oh, jadi enggak tepat kan suruhan gua minumannya? Apa? Ya udah tepat iya minuman ya, udah tepat. Cuman taruh sono. Ini kan di sini isinya botol. Loh, kok botol sih? Botol doang. Pan suruh minuman kaleng. Minuman kaleng. Disuruhnya. Ame siapa? Botol kan? Iya, ini botol. Botol. Ampun. Sini lu, sini. Gue order mintanya minuman kaleng, kenapa botol? Lah, ini apa emang? Botol ini. Coba aja tanya sama. Bukan botol ini. Hah? Botol. Ini kan minuman botol. Botol. Tuh. Salam, Pak. Di dalam. Aduh. Itu terima tuh. Selamat datang, Pak. Tapi kalau bosnya kayak begini bilangnya dari kemarin dong. Duduk, Pak. Selamat datang. Duduk. Aduh. Iya, baik. Jon, silakan. Ah, undangan masuk ya, dulu. Pot, si pengek datang. Ini ya. Apaan? Minuman. Kenapa emang? Ini apa ini? Biar aja dulu. Jon. Tunggu. Ini bikin acara begini apa ini? Mau buka bersama. Buka bersama. Ya. Waduh. Ini bosnya Papi. Ini bosnya. Kenalin dulu. Kamu ngapain bikin buka puasa kayak gini? Meriah begini. Hah? Oh, ini acaranya begini silaturahim aja, Pak. Kenalan dong ini bosnya kan bulan Papi puasa. Dong. Bosnya Papi cakep deh. Tunggu dulu. Ini bulan puasa, harusnya kamu jangan terlalu meriah. Karena masih banyak orang-orang yang butuh. Bapak juga kan butuh. Ya. Iyalah. Kayak yatim piatu kayak gitu. Buka acara di tempat kayak gitu. Ini ngapain pesta-pesta begini? Bosnya Papi yang berjenggot namanya siapa? Kambing. Ini ngenalin anak saya, Pak. Kenalkan anak saya itu, Pak. Anak kamu, Pak. Iya. Lucu juga nih bosnya Papi nih. Boleh nih, Pi. Berhasil gua. Ya pasti berhasil lah. Udah gesek. Gimana? Punya anak buah Papi? Seneng gak? Sebenarnya seneng, tapi dia tuh gak ada perubahan kerjanya gitu ya. Jadi Monoton ya? Monoton, saya gak bisa naikin jabatannya. Iya. Udah sedot. Apa? Ini siapa, Pot? Ini. Direktur mana nih? Ini direktur alap-alap ini. Jauh. Apaan? Temen saya, pembantu juga. Kok bajunya begitu? Ya emang orang ini bandel. Lu mah bandel, tuh ditanyain tuh. Kita menghormati yang atasan kan. Iya, hormat-hormat, tapi kan pangkat udah ketahuan, pembantu, mau ngapain gitu-gitu. Orang lain enggak tahu. Jadi kalau misalnya Papi saya mau naik jabatan, boleh kan, Bos? Iya. Juga. Kalau yang dua ini mah enggak usah dipikirin deh, yang penting Papi saya. Jangan, bisa cari sendiri. Bisa diatur. Enggak usah pikirin, gesek aja terus, gesek.